maksudnya di kantong plastik aja ya, yang tempat dulu ini ya. Enggak, panas. Wow, ayam bambu. Awalnya bersama nasi. Masih bongkar loh. Udah dapat tagihan ya. Nah, males dia. Kamarnya masih bolan juga. Iya. Oh, dia itu terbuka terus ke mana kali orang bilang. Lu kasihnya dong kamarnya ke bawah. Lu videoin. Di hari dia. Enggak, kemarin itu tentang si itu mangkok. Iya, dia nanya, sebenarnya mana sih? Dia ini Bogor lah, punya Suzuki. Iya, terus ke Bandung nggak kayak dia bilang sih. Kemarin dong, lo foto ini dia jalan, ini di ini. Ditawarin, tawarin mau diajak. Tawarin mau diajak. Si Bogor kan juga udah itu, dan kasih lihat tuh. Kayak seru banget kayaknya ngeliat orang keluar mulu. Mending ngasihnya berapa? Gocap doang juga. Itu udah ditarik sama apa semua? Apaan? Iya ya, kemarin. Ayo. Ditaruh kamu beli bensin lu. Beli bensin apa? Beli bensin apa coba? Ah, 220. Iya kan? 220. Ditarik sama apa semua kan? Kebonnya ada itu juga. Tarik sama aku semua, tanggung kita kan buat makan dulu. Bohong kan? Bohong lagi kemarin yang cuma dikasih kue tiaw doang juga. Ya, lu aja lu beli nasinya segala lu. Nasinya kan sama di warung. Ada. ada di rumah. Kan sama dia lah. Dia yang bisa buat kunci lu. Apa ya? Rendang. Terus sama jus. Sama tas, udah aja. Telur lu udah habis. Oh, buat lu pulang ntar. Besok. Ya udah. Dia pulang jam berapa emang? Gak apa-apa, si Ulung ini ya, aja di rumah. Besok kan ini. Kalau abis benerin mobil, ya udah jemput dia langsung, ya susah dia mah, kamu ikut-ikut dia mah. Kalau dia sendiri jalan dia mau. Eh, ikut katanya. Hei, jawab lagi, enggak. Hah? Oh, dia masih di Jogja. Aduh, lama di Jogja dong ya. Nggak enak. Bapak di Jogja nggak enak. Hmm.
Siap. Apaan tuh? Oh, iya ya. Pada suka bakpia ya. Ini lo masih di itu, di hotel ya? Mau pergi lagi? Lagi? Apa dibilang? Heran, Puan, heran. Bilang, semua karena Tuhan, gitu. Lu kasih lihat dong, lu kasih lihat dia. Hah? Apa neng? Enggak, iya udah. Hah? Udah. Ada ya? Oh dia, dia lu 600 berarti sama 300 hotel. Makan sepuasnya. Makan sepuasnya. Jangan kayak eceng dulu yuk, cuma ayam begitu gak bagus. Ayam pakai sop, ya boleh. Sopnya pakai susu ya. Nih, lu mau lihat nih, sepatu lu, sendal lu nih. Nih, fotoin nih, fotoin nih. Nih, nih sepatu dia, maknya, nih. Sepatu murahan. Ayo lu, sepatu bagus-bagus, ada sendal Jepang. Beli kue aja ke orang. Yang mau komen. Tuh. Itu di dapur lagi masak apa itu di dapur? Iya, tahu, tahu. Ini, Bo. Kalah. Cen-cen. Foto itu. Ini. Tuh, satunya sendalnya. Masih bagus-bagus. Katanya ntar aku minta duit aja katanya nanti 1 juta. Duit-duit ini dia bilang katanya mau suruh bikin apa sayur asem 2 juta. Lihat nggak yuk tuh sepatu tuh. Ah 1 juta bro ya. Kan yang begitu apa tampak kalem terus pinter apa kira dia bohong itu tuh anak tuh. Oh sayur asem di kulkas katanya. Ih udah basi kali po, udah hari keberapa ini. Oh dia coba aku telepon lagi udah hari keberapa coba tanya. Tunggu, coba telepon dulu. Oh sayur asem di kulkas di kulkal. Kulkas bumbu 2 bungkus. Bumbu apa? Dingin kal, kalori, kalorinya dingin. Bumbu apa? Iho bilang ada bumbu, bumbu apa? Bumbu saya rasa 2 bungkus. Aku dapat 2 juta, Bu. Oh, bumbu doang. Kirain saya rasemnya. Hah? Yo, yo. Bikin saya rasem. Emang dia doyan? Di jagung. Jagung udah dapet, satu kemarin beli 7.000 loh. Lagi mahal lagi. Oh maksudnya bumbu sayur asem, racik. Di deket mana tuh taruhnya? Di pinggir? Hah?
Oh, mewah. Di mana? Di kulkas juga? Adanya di mana? Woi. Adanya di mana? Ya udah dah, nanti ada lu aja. Enggak bisa. Udah itu aja, bumbu racik, terus beli jagung serasem. Ya. Kirain serasemnya di kulkas udah berapa hari. Waduh. Besok? Hah? Enggak tahu dah, tanya si Wulan. Dia bilang katanya lihat ini, lihat hari itunya. Ada hari dia libur. Hari Sabtu. Tahu lah. Eh, lu udah lihat belum? Sendal sepatu, lihat bagus-bagus. Nah, iya, ini kan di kantong plastik tuh. Itu biasanya si Yulen kok beli lagi nanti sepatu. Bagus-bagus ini. Ini bawa deh lu ke rumah lu. Ya. Ya lu kan jadi bisa lihat. Ntar boleh bawa. Ya taruh di mana ya taruh ini? Dekat di kamar, di kamar. Oh, nah hilang. Ya udah neng, ah sudah. Iwan mau main itu. Main apa? Bercanda nama. Main handphone. Bukan serasemnya, Ming. Bumbu. Suruh masak gua. Gimana masak besok? Pergi jam berapa lagi? Gua pikir itu kan kan. Ah, si Certen emang kapan sih pulangnya? Minggu. Minggu depan. Kalau nggak macet, minggu depan. Ngelamun mulu apa? Lagi jalan. Terus aning, handphone. Jangan baru ngecas tuh, kalau nggak. Orang lagi ngapain nih? Lagi ngapain? Bisa-bisanya langsung. Lagi ngecas nih.